Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Ugi di channel belajar pemrograman Tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar teman-teman semua, semua baik-baik saja dan sehat selalu, amin Pada video kali ini kita akan membahas tentang Mengkombinasikan ya, Mengkombinasikan perulangan dengan Percabangan ya, mengkombinasikan perulangan atau looping dengan percabangan atau statement if. Ya, statement if, tapi sebelum kita mulai, ya, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel belajar pemrograman. Baik, kita mulai pada video sebelumnya kita telah membahas tentang ya kita telah bersama-sama belajar tentang perulangan ya ya perulangan sampai di sini ya sampai di sini sampai di perulangan repeat until di mana uh, perulangan itu ada beberapa jenis discrete yaitu Perulangan repeat berapa kali ya repeat berapa kali dimana repeat berapa kali ini uh, untuk jumlah perulangannya itu dapat didefinisikan dengan lebih uh, tepat ya lebih strict misalkan repeat atau diulang 10 kali maka blok program yang ada di dalam blok repeat atau perulangan itu akan diulang 10 kali. Kemudian forever ya. Forever ini perulangan yang di e, kerjakan secara terus-menerus ya, forever. Kemudian repeat until. Repeat until di mana perulangan itu nanti akan dihentikan apabila e, telah memenuhi suatu kondisi tertentu, tertentu ya. Jadi log di dalam repeat log program yang di dalam repeat itu nanti akan dihentikan sampai dengan memenuhi uh, kriteria atau kondisi tertentu sudah kita bahas ini semua sudah kita bahas pada video sebelumnya ya nanti untuk video sebelumnya uh, vid, link videonya bisa di dicek pada link Uh, uh, link videonya bisa dicek dalam deskripsi, ya. Nanti saya sertakan di situ. Baik, uh, untuk video kali ini, kita akan membahas tentang tadi, ya, menggabungkan perulangan dengan uh, percabangan if, ya. Jadi, nanti studi kasusnya itu adalah sprite ini, sprite ini, atau aktor ini dia itu akan berjalan ya kalau sebelumnya kan ini dia berjalan seperti ini kemudian pada saat dia menyentuh di pinggir ini maka akan ber, uh, akan berhenti karena di sini menggunakan repeat until ya pada saat menyentuh pinggir maka dia akan berhenti seperti ini dan nanti akan kita modifikasi program ini sehingga uh, spreadnya ini atau aktornya itu ini dia itu kalau Menjelang sampai di pinggir, maka dia akan berbalik arah, kemudian berjalan dari kanan sini menuju ke arah pinggir sebelah kiri ini. Kalau kemudian begitu juga, ya, sebaliknya, sewaktu dia berjalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri ini menjelang, ya, menjelang di pinggir ini, maka dia akan berbalik arah, kemudian berjalan lagi sehingga jalannya itu mundar mandir ya dari kiri ke kanan kemudian menjelang sampai kanan berbalik arah terus kemudian berjalan dari kanan ke kiri menjelang sampai pinggir kiri maka dia berbalik arah berjalan lagi dari kiri ke kanan dan seterusnya ya akan kita gunakan eh, apa perulangan forever jadi kalau programnya tidak dihentikan ya sprite ini atau aktor ini akan selalu berjalan mondar-mandir terus ya begitu uh, baik tapi sebelum kita membahas tentang ini nanti bagaimana membuat programnya kita bahas dulu tentang ini jadi uh, posisi, posisi sprite ya posisi sprite atau aktor di dalam uh, area visualisasi program ya program untuk visualisasi programnya ini di dalam script itu diatur posisinya menggunakan koordinat kartesius ya koordinat kartesius untuk lebih memberi gambaran ini untuk backgroundnya saya ganti dulu menggunakan ini menggunakan yang ini nah gini ini saya perbesar jadi posisinya Posisi sprite, ya, misalkan ini saya taruh sini ya. Posisi sprite itu diatur menggunakan e, koordinat atau berbasiskan koordinat di dimana untuk koordinat e, sumbu- sumbunya, sumbunya itu terdiri dari sumbu x dan sumbu z, di, kemudian untuk koordinat titik 0,0 nya itu ada di tengah-tengah. ya koordinat 0 koordinat 0,0 nya x0 z0 z x0 z0 z nya itu ada di tengah-tengah kemudian nilai koordinat titik maksimumnya x nya yang x nya sumbu x nya itu ada di 240 ini ya ada di 240 jadi koordinat x maksimum itu adalah 240 jadi kalau di, dituliskan dengan koordinat yang lebih lengkapnya x-nya itu 240, y-nya itu 0 ya. Kemudian nanti di sini ya mestinya ada koordinat-koordinat yang lain ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai x-nya itu adalah 240. Kemudian untuk jadi x maksimumnya itu 240 ya koordinat x maksimumnya. Kemudian untuk koordinat x minimumnya nilai koordinat x minimumnya itu adalah minus 240 sehingga titik yang paling kiri ya titik yang paling kiri koordinat paling kiri itu di sini ya di sumbu x nya ini yang paling kiri itu adalah x nya koordinat x minus 240 koma nya itu adalah 0 sedangkan untuk sumbu Z-nya, untuk sumbu Z-nya, itu nilai maksimumnya, koordinat Z maksimumnya itu adalah 180. Ya. Jadi di sini untuk koordinatnya atau titiknya, untuk Z maksimum yang menempel di sumbu Z-nya itu adalah X-nya 0, Z-nya 180. Sedangkan untuk yang minimum koordinat Z minimumnya itu ada di serat, uh, titik Z nya itu minus 180 sehingga koordinat uh, titik koordinat yang menempel pada sumbu Z itu nilainya itu Z maksimumnya itu adalah terletak pada koordinat X nya 0 Z nya minus 180 nah nanti kemudian uh, setiap sprite itu kalau dia berada di suatu titik tertentu di dalam koordinat kartesius ini bidang ini maka dia itu nanti titiknya titik koordinatnya itu bisa di dilihat ya atau bisa dicari ya. Kalau misalkan dia di sini maka ya dari di sini kita bisa tahu bahwa koordinatnya itu x-nya berapa ya di sini ya. Ditarik di sini kemudian Z nya itu di sini. Ya, Z nya ada di sini. Ya. nah nanti untuk lebih uh, lebih presisinya uh, uh, spread ini berada di pad, pada koordinat berapa. Itu nanti bisa dilihat di di scratch ya nanti uh, akan uh, kita lihat bersama-sama. Ya, sehingga apabila uh, Sprite ini berjalan, ya. Sprite ini berjalan mendatar seperti ini. Berjalannya, kalau orang berjalan itu kan berjalannya mendatar begini, kan? Tidak mungkin dia berjalannya itu naik, begitu kan? Nggak mungkin melawan gravitasi, ya. Nanti, ya, jadi berjalannya itu mendatar seperti ini. Maka yang berubah itu adalah uh, x-nya, koordinat x-nya, ya. X-nya itu berubah ya, berubah kemudian untuk Z nya tetap ya, karena dia berjalannya mendatar sedangkan uh, roket itu ya misalkan kita mensimulasikan atau mengger mensimulasikan gerakan roket ya, itu kan naik begitu maka ya dia bisa mestinya karena bergeraknya ada naiknya maka Z nya juga uh, koordinat Uh, Z-nya nilai koordinat Z-nya juga berubah ya berubah. Tetapi kalau orang berjalan, mobil berjalan di jalan yang datar itu yang berubah hanya sumbu uh, hanya yang berubah hanya koordinat x-nya, x-nya saja ya hanya x atau x-nya saja ya seperti ini. Kemudian kalau dia bergerak dari kiri ke kanan ya dari kiri ke kanan maka uh, nilai koordinat x-nya itu akan semakin berubah semakin besar ya dari misalkan dari sisi sebelah kiri seperti ini maka dari minus berapa dia akan bertambah besar akan bertambah besar nanti sampai di sini 0,0 berada pada titik x sama dengan 0 kalau jalannya itu terus-menerus ya kemudian nanti x-nya di sini kalau sudah sampai di 0 kalau dia masih berjalan maka x-nya itu menjadi positif nilainya. Kalau misalkan dia ber, kemudian balik, maka ya sebaliknya nilai koordinat x-nya itu akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, seperti itu. Ya demikian juga kalau misalkan gerak ke atas ya gerak ke atas maka nilai z nya itu akan semakin besar. Kalau ke bawah maka j-nya akan semakin berkurang ya kalau dia bergeraknya terus menerus ya seperti itu nah letak eh, uh, suatu sprite itu kalau begini kan kira kita mengira iranya itu kan susah ya sulit kita mengira -ira. dia itu ada pada koordinat berapa lah itu bisa dilihat di sini ya di bagian sini itu ada koordinat eh, uh, x-nya berapa z-nya berapa titik koordinat untuk x-nya itu berapa, z-nya berapa. Dia berkelop. Misalkan dia berada di sini, di sini ya, saya klik di sini. Kemudian kita lihat di sini, maka dia itu berada pada koordinat x 91, z-nya 77. Nah, kalau di sini, maka bisa kita lihat x dia berada pada titik koordinat x 68, z-nya minus 66. Demikian juga kalau dia di sini ya, kita bisa melihat di sini x-nya minus 116, koordinatnya ya, titik koordinatnya x-nya itu minus 116, z-nya minus 70. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan membuat orang ini kan nanti berjalannya mondar mandir ya, dari sini ke sana, kemudian menjelang sampai di pinggir, Nah, menjelang sampai di pinggir itu koordinatnya berapa di sini koordinatnya berapa sampai menjelang pinggir koordinatnya itu nilai uh, koordinat x-nya itu berapa 194 atau 195 gitu ya maka kalau sudah sampai di 195 maka dia akan balik ya akan balik ya balik kemudian mulai berjalan dari kiri ke kanan Kemudian nyampe di sini kira-kira x-nya berapa nilainya? Ya minus 195 ya berarti ya. Uh, 195 maka dia akan balik lagi, dia akan berjalan dari sini ke sini. Begitu ya. Baik, ini saya ganti lagi menjadi ini. Kemudian saya letakkan di sini. Kemudian kita modifikasi programnya. Kira-kira nanti dia itu akan mulai baliknya itu di sini ya. Menjelang Sampai di pinggir itu, kira-kira nilai x-nya itu kalau di sebelah kanan itu 195. 195. Nah, 195 itu di sini. Kalau yang di sebelah kiri, di sebelah kiri itu adalah, ya berarti minus ya, minus 195. Kira-kira di sini. Nah, dia nanti sampai di sini, maka dia kemudian balik berjalan lagi. Ya, seperti itu. Baik. Uh, ini kita modifikasi programnya repeat until nya kita ganti ya repeat until nya karena terus menerus kita ganti dengan hmm, forever forever kemudian move seperti ini ya forever kalau ini kita jalankan dulu kita jalankan dulu ya ini ya run maka kita lihat dia nanti nyampe di sini terjebak ya, tapi sebenarnya dia itu masih tetap berjalan ya. Tetapi karena di sini sudah berada di pinggir, maka dia nah mentok seperti ini. Tapi sebenarnya dia tetap masih bergerak. Ini ditandai dengan uh, apa namanya kode program ini dikelilingi dengan uh, warna kuning ini tetap berjalan terus ya. Nah sekarang kita gunakan kondisi if supaya kalau menjelang sampai di pinggir sebelah sini tadi ya koordinat x nya itu 195 maka dia berbalik arah kemudian berjalan ke sebelah kiri dari kanan ke kiri ya nah, kita gunakan kondisi if ya di sini ya nah, ini kita stop dulu if nah, tetap next, next custom nggak apa-apa ya di sini ya if if if-nya apa? if-nya itu adalah ini. Menggunakan operator kemudian di sini ada perbandingan ya. Operator perbandingan. Ya. Operator perbandingan untuk membandingkan operan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. if if-nya itu adalah Uh, kita pilih yang ini ya tadi operator grup operator kita kita pilih perbandingan ya per, operator per, uh, operator perbandingan ini kemudian kita pilih sekarang uh, bagian kategori motion motion itu di sini ada exposition oh kita ganti dengan bahasa Indonesia dulu ya di sini ya bahasa Indonesia biar lebih ini ya, bahasa Indonesia kita ganti dengan posisi X di sini. Nah, jika sprite ini, posisi X-nya, ya koordinat X-nya itu, lebih dari, tadi berapa? Menjelang pinggir itu 195 ya. 195. 195. Ya, lebih dari 195. Maka, nah, maka gimana? Ya jika posisi X, X itu koordinat X nya tadi ya di sini 195 jadi kalau dia lebih dari 195 dia kan pada saat sampai di 195 tetap masih move ya nanti ya masih tetap move masih tetap move gerak tapi pada saat dia berada di misalkan 195 tambah 5 ya di sini kan 5 langkah 195 ditambah 5 200 nyampe di 200 di sini Ya nah, nyampe di sini maka dia berbalik arah. Cara berbalik arahnya gimana? Cara berbalik arahnya itu ya kita menggunakan uh, ini, menggunakan tetap di gerak ya, tetap di gerak, kategori gerak. Kita pilih sekarang, hmm, kita pilih mengarah ke arah ya mengarah ke arah ya mengarah ke arah ini ee, derajat ya di sini ya isinya itu nilainya itu derajat di sini berapa derajat ya berapa derajat sudut ya di sini ya tetapi sebelum kita meng menggunakan mengarah ke arah maka di bagian arah ini ya ini di nilainya ini kita klik dulu kita klik dulu kemudian ini kan masih muter Ya masih ada yang aktifkan icon, icon icon mutarnya ini ya. Kita tidak menggunakan icon yang mutar ini, tetapi menggunakan icon yang ini kiri atau kanan ya ya kiri atau kanan. Jadi nanti uh, dia itu uh, beloknya dia itu beloknya gambar spreadnya itu adalah ke kiri atau ke kanan ya. Nah kemudian kalau ini sudah kita aktifkan ini ya maka kita bisa menggunakan mengarah ke arah ya mengarah ke arah jika posisi X nya ini lebih dari 195 misalkan 195 dia sampai di 195 kemudian ditambah 5 200 gitu kan 200 berarti kan lebih dari e, lebih dari 195 ya maka mengarah ke arah mengarah ke arah kemudian ini nilainya Nah, mengarahnya ini ke sana. Nah, uh, yang semula ke, ke sini tadi ya, <tuh> ke sebelah kanan, maka sekarang arahnya kita ganti ke kiri. Ya, ke kiri. Ma makanya tadi di sini itu di, di ya, klik ya, di klik. Uh, ini kok diklik nggak bisa. Saya enter, ya wah oh, nggak bisa ini mengarah ke arah uh, ini saya kasih nilai minus 90 gini aja ya minus 90 kan di sini Oh ini kok jadi error seperti ini ya uh, coba saya perbaiki dulu ya saya perbaiki dulu videonya dipotong dulu sebentar. Baik, setelah kita menggunakan tadi ini ya kode program yang mengarah ke arah, maka di sini untuk nilainya itu kita ganti yang ini ya, mengarah ke sebelah kiri ya. dimana untuk nilai mengarah ke sebelah kiri ini adalah minus 90 ya, minus 90 derajat ya, minus 90 derajat sehingga pada saat dia itu nanti posisinya posisi koordinat X nya ya sumbu, yang terhadap sumbu X nya itu koordinat terhadap sumbu X nya itu lebih dari 195 maka dia akan berbalik arah ya akan berbalik arah ini yang semula tadi ke kanan maka berbalik arah ke sini ya ke kiri makanya tadi di sini ya ini diganti yang ini tadi ya kiri atau kanan Ya, diganti yang tengah-tengah ini kiri atau kanan. Sekarang kita mengarah ke kiri ya, ke kiri. Pada saat kondisi uh, seperti ini. Ya, kondisi C, posisi X lebih dari 195. Nah, kemudian setelah mengarah seperti itu, maka gerak ya. Gerak seperti yang ini ya, gerak 5 langkah. 5 langkah. Kemudian width ya, widthnya berapa? 0,1 detik itu di bagian kontrol ya, kontrol width atau tunggu satu detik, width atau tunggu satu detik, ya 0,0,1 ya, 0,1 detik. Kemudian eh, ganti kostum berikutnya pada tampilan. Ganti kostum berikutnya. Kostum berikutnya, kostum berikutnya itu sebentar. Kostum berikutnya ini, kostum berikutnya. Nah, seperti ini ya. Coba sekarang, kita coba dulu. Ini kita letakkan di sini, kemudian kita jalankan kita jalankannya pakai oh ini belum ada ketika kliknya belum di ya ketika kliknya di ketika bendera diklik, bendera hijau diklik kita gabungkan kemudian kita run. Nah, kita tunggu pada saat nanti dia nilai x-nya ini berubah terus ya, 230 terus berubah sambil dipantau di sini pada saat nilainya lebih dari 195, nah dia akan berbalik ke sana. Ya, akan berbalik berjalan dari uh, kanan ke kiri ya. Nah, yang dari kiri ke kanan kita belum buat programnya ya, belum kita buat block if-nya, maka dia ya masih terjebak seperti ini ya. ya sekarang kita buat blok untuk uh, jika posisinya itu kurang dari ya, kurang dari minus 195 kalau minus itu kan semakin besar angkanya itu kan semakin kecil ya maksudnya itu adalah ya kalau angkanya 195 tetapi ada minusnya itu kan berarti kan nilainya angkanya semakin kecil ya kita kasih if lagi di sini di bawahnya control if atau jika jika kemudian sini ada operator, operatornya perbandingan lebih kecil ya, kurang dari, ya kurang dari. Jika kemudian gerakan ya, gerakan eh, posisi X ya, posisi. Jadi posisi spread ini koordinat X nya itu berapa? Jika X nya itu kurang dari minus 195. Maka ya move uh, dibalik dulu ya, dibalik dulu, dibalik dulu itu adalah gerakan juga. Maka di sini kita kasih uh, mengarah ke arah ya, mengarah ke arah. Sekarang ini jadi ke kanan. ya Tadi kan ke kiri ya, jadi ke kanan. Dari sini maka dia nyampe di sini ke kanan, arahnya ke kanan. Kemudian, kemudian uh, move ya, atau gerak, gerak se lima langkah, 5 langkah, setelah gerak lima langkah, tunggu, nah, tunggu itu ada di bagian kontrol, uh, tunggu 0,1 detik, 0,1 detik. Kemudian, baru ke kostum berikutnya. Kategori tampilan tampilan di sini ada kostum berikutnya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, maka kalau nyampe di sini ya tadi ya, nyampe di sini, kemudian kita jalankan, kita jalankan ya. Kita jalankan ini, nilainya juga akan semakin berkurang, ya. Nah, coba lihat nah, ini akan balik ke sana. Jadi, sekarang uh, sprite-nya yang bentuknya seperti kartun, orang kartun ini, dia akan berjalan mundar mandir seperti itu, ya. Ini akan berjalan mundar mandir seperti ini terus, uh, karena di sini kita menggunakan ini, ya, menggunakan menggunakan selamanya ya perulangannya perulangannya itu selamanya nah, seperti ini akan begitu terus nah, ya sampai programnya ini kita hentikan ya sampai program ini kita hentikan kalau kita berbesar nah seperti ini ya, jadi lebih jelas ya ya dia akan berjalan ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan kita gitu terus kita hentikan ya. Oke, okay, seperti itu. Begitu untuk video kali ini ya. Untuk video kali ini saya kira sampai di sini dulu ya. Ya. Saya kira sampai di sini dulu, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk menggabungkan ya, menggabungkan di sini ada perulangan dan ada Percabangan ya, perulangan itu loop. Kalau percabangan itu memeriksa kondisi, atau disebut juga apa ya, if ya, atau branching ya, pakai if. If kemudian ada juga di sini, kalau di dalam, di dalam ini tuh ada jika, jika, jika tidak ya, jika tidak, ada jika, jika, jika tidak itu. If, if else. Nah nanti akan kita gunakan pada contoh. Insya Allah akan kita gunakan yang jika dan jika tidak itu pada contoh-contoh berikutnya. Untuk sekarang videonya sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Ya, Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan anda anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman anda agar teman-teman anda juga merasakan manfaatnya. Ya, seperti itu. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Begitu. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.